Cuacanya yang jebol lagi, tak bersahabat kadang panas, kadang hutan, kadang panas, kadang hutan. Motoku iki cendhek iki anu ya. Iki apa jenenge? Goreng. Goreng ayam, ayam iki ayam suwi. Tepung iki nah, mari ngono. Minyak MLT ngene mo. Terus mari ngono. Blangkon. Blangkon iki banyu. Nah, blangkon banyu. Baru iki isuke tangi turu. Isuke tangi turu iki lali. Nek ngenaan kuki melengkung banyu ya mari ngontek tangi turu kan penak tau ambek ngucek apa ngucek apa kan gak berosong kali lah ngenaan kuki melengkung ini male tatu kek tatu ini male kaya anu apa benyek inilah situasinya ya dari sana soalnya ini mall guys jadi untung kita punya tempat duduk ini ki. Terus yang ini kamu yang dulu enak tempat duduk yang ini kaya lingkunganku tempat duduk kan ini ki apa ini ki tempat duduk yang ini kayak boneka ini kan boneka video ini boneka video enak-enak aneki tinggi duduk les matematika pokoknya hari Senin sampai Jumat pokoknya mulai sekolah mesti les hari Senin sampai Jumat sekolah mesti les. Liburnya cuma Sabtu Minggu di libur. Libur les, libur sekolah. Padahal mulai sekolah ya kesel. Anak kecil itu mulai jam terus yang kedua mulai jam berapa? Aku langsung kesel. Hong Kong itu pendidikan paling tangguh nomor satu orang kaya neng Indo kan neng Indo pendidikan otomatis anak PR anak yang ini wong tuanya bingung wong tuanya malah ngerja neng kini enggak aku setauku ini majikanku enggak pernah ikut campur tentang ini pelajaran ini. Mari ini hubungannya dulu baru kita berbicara. Kalian masih dingin bulan.
si Neman-Neman Glitter, mending mungkin yang Korea atau yang Jepang. Tapi pasti resmi. Lek neng Hong Kong ki modele lek renek sing ngejak pomle sama dikenalan, terus kenalan kuwi dia majikan pemajikan yang kon golek ini kuwi baru iso. Lek sampean lulus PT nganu angel ojo akeh-akeh penipuan maneman maneman duite. Tapi saiki uang akeh iki tapi akeh saiki neng neng ngomong arek ana ketoke lebih aku ndelok neng ndelok neng TikTok TikTok iki kan ana tapi lah aku dhewe kan jarang ikut jadi ini kan nggak ada nggak ngerti situasi jogo jadi nggak tahu. Aku capek ya. Aku kolor. Lek arek wedok penak mau mlebu PT ngene 3 bulan budal lek arek wedok akeh-akeh mau mlebu PT, PT-ne bener-bener sing resmi 3 bulan mudah akeh budal. Masih orang di pengalaman yang bergain cari lanang sing angel semangat sing semangat penak oh anakku pura wis tak tarik rene anakku lama gunung ngompong penak no, paling anakku bisa tarik ini angin kayak pomonin yang kayaknya nyambut gaya ilegal di jalanan gaya maneman mending golek sing resmi dan aman aman ya tentrem tenang aja mukai tenang aja boleh rezeki iya bro apa mana sampai amin ini ki kudu nekat nah ini bondone cuma nekat lek wong lanang ini doang ini kimbah-mbah barang ini juga ibu tuh nih nanti kan ini pembantu jadi ini pembantu nih ini kan mbah-mbah ini ngomong cah loro terus dijak jemput aku Blitar Blingi dan ini kita ngomong cah loro sih aku untuk si tok sekolah beli tarku ini bos lini lek mangan jajan belum jadi lagi aku biyen pas pertama masuk Rene yang ini kalau pertama Rene ingin anakku sing cili sing bos cili umurnya rong tahun luwe
Ya cilik semene ngene iki sik kurang cilik. Terus sing gedhe umur 4 taun. 4 taun setengah apa 5 taun ngono apa pokoke sing gedhe. Ngono saiki sing gedhe wis SMP kelas 2. Sing cilik wis kelas 4. Emangan sampai muncul-muncul anak ewang yang pintarnya baru mangan kedua kena tempat sampah ini hiburan yang kena kita cilik ini emang cilik ini semua. Ini ki bagi mbok-mbok kehilangan momen-momen bersama anak-anak sing nang omah karena keadaan. Anak-anak ditunggoki ora iso sekolah, ora nduwe omah. Ora ditunggoki tapi anak iso sekolah, iso nduwe omah. Karena keadaan kayak neng Indo kulit penggawean angel kadang anak itu ada kalanya berontak kapan aku mau tunggu ya aku mau tinggal yang kecil. Anak dijelas nih kaya ngopo, kadang anak iki yo enggak anu, tapi dengan berjalannya waktu anak mulai dewasa, mulai ngerti, bisa memahami. Oh, ternyata ibuku ngene. Aku alhamdulillah nek kene wis iki kontrak ketiga, mben 2024 kontrak keempat. Tetap semangat, tinggi keluarga. Sing penting awak dhewe tujuane awal apa tinggi keluarga, dadi ini ya tetap tinggi keluarga. Ibarat tong ini ki makanya sering live, sering video ini ki momen-momen ini ki ben lek pomone umure wong tuane enggak dawa anake iso ndelok iso mengingat wong tuane. Oh wong tuaku kayak nyambut gawe ning kono ngene ngene dadi ne anak putune iso ndelok. Bukane sering leleh, bukane sering anu neng sosmed, terus tinggi anu ke orang. Ini kini ninggalin besok di anak putu ini, ben kena didelo ombahku kaya. Ninggalin anak putu. Ben iso mengenang wong tuane. Apa meneh nek kene ngindo golek penggawean angel setengah mati ya ora nang indo golek duit angel golek penggawean angel. Aka ka saiki wong mulai rame kat ora iso maju soale anaknya lah gede perlu banyak biaya. Kayak enggak selamanya kita ikut orang tua, enggak selamanya kita nunut orang tua. Ada kala anak tambah dewasa, kita pengen punya rumah sendiri, tinggi anak-anak. Iya kan? Jadi kadang tadi orang tua itu anak salah enggak nunggoni anak kecil. Masa-masa nih anak wayahe ngantar jemput anak sekolah, wayahe ada momen nih anak mulai
dari sekolah belajari anak, ngeter neng ngaji, ngeter neng les, awak dhewe ora enak. Soale golek kebutuhan tiga anak, anake ben iso kaya kanca-kancane. Ben iso sekolah, maso sampai OSMK, tapi kan lek awak dhewe ora nekat neng kerja neng Hongkong yo mungkin gak iso nyekolahne anak sampai teko SMK. Lek ra nekat neng Hongkong mungkin aku ya tetep melok makku sampe anakku gak iso di rumah dhewe. Kan ibaratnya asline iki wong nyambet gawe iki enek api ya enek ora nek api awake dhewe iso nyekolahne anak, iso nuruti apa sekarepane anak, iso gawe omah tinggi ngiyup anak, mulai neng omah mai dhewe. Sisi kurangnya wong tua di saat anak membutuhkan kita, membutuhkan kasih sayang kita, kita nggak ada di sisi dia. Yo kuwi salah wong tua. Sak repotan lho dadi wong tua iki kadang yo disalahne anak, kadang yo enek sing anak cuma pengen seneng itu, kadang enek anak sing pengen kasih sayang itu. Yo dadi wong tua iki kadang yo salah. Wis ora iso mikir kadang. Tapi yo nyawang anak seneng anak iso anak iso njogo jenenge wong tuwa ya iso njogo jeneng